الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، حضرين حضرات جماعة صلاة الظهر مسجد جاكرتا سنتر yang saya muliakan dan moga-moga semua yang hadir dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya menyampaikan materi kutub zuhur, saya mengajak serta kepada para jamaah mari bersama-sama untuk membacakan surat Al-Fatihah sehubungan dengan wafatnya tokoh kita Ibu kita Al-Barram Al-Karam Al-Makulah Bapak dari Sahabat Al-Fatihah yang sudah berkesin kemudahan beliau yang biasa diterima sekarang amalnya, diampuni dosa-dosanya, dimaafkan kesalahannya dan seluruh mengabdinya kita yang tersulis beberapa dan usul khawatiran Al-Fatihah. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Para jamaah yang berbahagia, dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa taala al-Faqih menyampaikan materi kultum zuhur dengan judul waspada bahaya virus penyakit wahan. Materi ini terinspirasi dengan peristiwa yang beritanya mendunia, yaitu pasti sama-sama tahu tentang Wuhan. Bapak Ibu yang saya muliakan, ada tiga istilah kata yang hampir sama, akan tetapi maknanya sangat berbeda. Apa itu? Yang pertama kata wahin, yang kedua kata Wuhan, yang ketiga kata wahan. Wahin di kampung saya, Bang Haji Air, itu bahasa kitanya bersih. Zaman saya kecil, maaf ya, disuruh lagi wahin baik. Yang prakteknya, alhamdulillah, itu bagi yang paham, bagi yang ngerti, itu nikmat dari Allah. Alhamdulillah. Tapi bagi yang tidak paham, enggak pakai alhamdulillah, warsi. Ada yang nyebutnya kata orang, ada yang warsi, macam-macam itu. Padahal itu bersin merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dianjurkan untuk membaca hamdalah, alhamdulillah. Kita yang dengar juga dianjurkan untuk mendoakan yarhamukallah. Kalau itu yang bersin laki-laki, Fatimah. Yang bersih perempuan yarhamukillah. Ada juga yang baca yarhamukillah. Agar belajar tajwid di kuliah tadi, main Allah saja, gak paham mana tarkik, mana tarkik. Gara-gara saja yang ini permasalahan. Lalu ketika didoakan oleh yang mendengar, nah kita yang bersih kembali menjawab yang Istighfar luar biasa, bersin aja ada doa ya Allah.
Ini kata yang pertama, wahid, bersin. Ketika wahid atau bersin, yarhamukallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian kita yang mendengarkan doa kali yarhamukallah atau yarhamukillah, dan kita jawab yarhamukallah. Istilah kedua, Wuhan. Sama-sama kita tahu, nama sebuah kota di Tiongkok yang sekarang sedang mendunia beritanya. Mengapa? Karena ada peristiwa yang sangat dahsyat menyebarnya virus corona. Bukan corona, corona. Saya kemarin dikirim oleh teman WA, corona, wah banyak cewek cakep, namanya corona itu. Virus ini luar biasa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saya mikir-mikir itu, oh ganas amat itu virus. Dalam bayangan saya, mungkin adakah ataukah adakah kemungkinan hubungan dengan konon yang sering kita dengar, yaitu peristiwa penyiksaan di Uyghur. Apa namanya? Uyghur. Namanya susah banget. Sudah kapurnya susah, namanya susah lagi. Mungkinkah ada hubungannya itu? Karena ketika kebiadaban telah merajalela, Allah menyentilnya. Gak pakai yang hal yang susah. Kasih virus dan mabok semua itu. Atau mungkin kemudian ada hubungan dengan banyaknya orang-orang sono para masuk ke Indonesia. Dan sekarang alhamdulillah itu gak boleh. Bebas kata Menku yang punya paspor visa Tiongkok untuk sementara gak boleh dulu masuk ke Indonesia. Ketakutan rupanya, ya kan? Macam-macam ini kemungkinan. Yang jelas itu penyakit, itu virus pasti peringatan Allah untuk kita. Kita gak usah takut. Kita orang punya Allah, insya Allah aman, amin. Jadi yang kedua, Wuhan. Yang ketiga, Wahan. Wahan itu merupakan sebuah penyakit yang ditakutkan Nabi Muhammad SAW terhadap umatnya. Yang lebih parah lagi, Wahan itu penyakit yang sejak Nabi masih ada ditakutkan oleh beliau akan terjangkit. Kembali. Akan terjadi terhadap umatnya. Baru catat itu. Memang harus dijawabnya dulu. Para jamaah yang setia kan, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Nabi Muhammad SAW telah bersabda, yang artinya hampir tiba masanya di mana kamu akan diperbutkan sebagaimana makanan yang diperbutkan oleh para pemangsanya. Nabi bicara dengan para sahabatnya. Kata beliau, akan datang satu waktu, satu masa di mana kalian umat Islam akan menjadi rebutan dari mana satu makanan diperbutkan oleh para pemangsanya. Ya Allah, luar biasa. Kemudian para sahabat bertanya, apakah karena kami sedikit ya Rasul sehingga menjadi rebutan tadi? Karena kemungkinan begitu, kalau makanan sedikit yang pemangsanya banyak pasti rebutan. Nasi satu piring orang 10 rebutan. Sahabat tanya, apakah jumlah kami sedikit ya Rasul? Beliau menjawab, bahkan kalian
bagaikan duit yang terapung terusur. Jumlahnya banyak, cuman seperti duit yang terapung. Hidupannya enggak tetap, tergantung ombak kemana itu berlabuh. Enggak ada prinsipnya, enggak punya prinsip. Ikut-ikutan. Ombak ke barat ikut ke barat, ombak ke timur ikut ke timur. Seperti buih yang terapung. Kemudian setelah dijawab bahkan banyak, tapi kalian bagaikan buih yang terapung. Rasul melanjutkan, dan Allah mencabut rasa takut itu dari hati musuh-musuhmu. Coba bayangkan, musuh-musuh Islam itu telah diberikan oleh Allah keberanian, sementara tidak takut berarti dalam Islam. Makanya jangan kaget, dua hari yang lalu hari Jumat kemana ada peristiwa yang mengagetkan kita di Manado. Betul bahasa ini ya? Ada musola atau agape yang dirusak oleh pasukan laskar Mangun. Mereka buang teriak. Ini rupanya begitu. Ya, orang-orang sudah mulai yang tidak sudah dicabut ketakutan terhadap Islam. Mereka berani. Padahal jumlahnya, kalau bicara Indonesia, bukan mayoritas tapi minoritas. Mengapa? Karena tadi dicabut rasa takut kepada orang-orang Islam, karena orang Islamnya Allah Akbar, tidak lagi punya prinsip dalam kehidupan. Bagaikan duit yang ada di lautan, di sungai. Subhanallah. Kemudian Nabi melanjutkan setelah ditanya oleh sahabat, ya Rasul, lalu kenapa demikian? Allah menanamkan hati-hati pada musuh-musuh, dan Allah juga menanamkan dalam hati kalian al-wahan, keberanian hati musuh umat Islam. Lalu Allah menanamkan penyakit al-wahan kepada umat Islam, umat Nabi tercinta. Lalu sahabat bertanya, ya Rasul, apa itu al-wahan itu? Apa itu wahan? Nabi menjawab, wahan itu hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia, takut atau benci akan kematian. Nah, ini nampaknya sudah mulai menjangkit umat Islam di dunia, termasuk di Indonesia. Virusnya dua penyakit kehendak. Virus pertama hubbud dunya, cinta dunia, dunia yang dilambangkan oleh orang-orang dengan tiga ta, tahta, harta, wanita. Orang cinta tahta sampai berani melakukan kebohongan, kecurangan, kezaliman untuk meraih tahta. Wanita, orang berani bergelut, buru diri, berperang, bunuh-bunuhan, rebutan awewe atau wanita. Harta, orang berani melakukan pertumpahan darah demi rebutan lapangan tempat mencari harta, macam-macam. Jadi kalau ada virus, ini sudah mulai kena virus penyakit uangan, hubbud dunya. Virus yang kedua, kata Nabi, wa karahiyatul maut. Karahiyatul maut itu takut benci akan mati. Karena ibu kita, bapak ibu yang saya menyatakan, tidak usah takut mati. Mati itu kepastian. Yang penting kita pikir bagaimana kita menghadap ketika sang ajal datang menjemput kita. Insya Allah, saya bersyukur untuk dokter dari Sulawesi menyampaikan, orang Muslim Indonesia tidak usah takut penyakit corona, virus corona. Kenapa? Orang Islam
selalu berwudu minimal 5 kali. Insya Allah itu salah satu cara untuk mencegah terjadinya virus corona. Moga-moga nih kita Islam dunia terus berkali-kali sudah jauh dari penyakit dari virus corona. Kembali waspada bahaya virus penyakit wahan. Virusnya dua, pertama hukum dunia, cinta dunia, cinta tahta, cinta harta, cinta wanita, mabuk tahta, mabuk harta, mabuk wanita. Yang kedua, takut akan kematian, bercintakan kematian. Sebuah hukum paling kuat, jauh-jauh, takut mati, ujung-ujungnya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Demikian, terima kasih. Istighfar 3 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.